Assalamualaikum and good day. Hari ini kita akan belajar chapter seterusnya yang berkaitan dengan structural analysis ataupun analysis struktur. Two simple trusses that we will cover, which is a roof, and the second one is bridges. Okay, tapi sebelum kita mula, kamu boleh download nota ni daripada link yang diberikan, dan sambil kamu tengok video dan kamu boleh tulis sebarang nota yang berkaitan dengan tajuk ni. Okey, apa perbezaan roof and bridges? Sebagai contoh, roof ini, okey, load dia adalah bertindak daripada atas. Kalau kita tengok free body diagram dia, okey, semua force, external force dia adalah daripada bahagian atas. Okey, dikenakan ke atas structure. Berbeza dengan bridge. Bridge, force dia adalah pada bahagian deck bawah ni. Sebagai contoh, bila ada kenderaan lalu, sebarang kenderaan berat, okay, dia akan hasilkan force ke bawah, okay, dan structure lainnya akan menampung beban tersebut. Jadi kalau free body diagram dia adalah bentuknya seperti ini, force dia di bahagian bawah. Itu perbezaan antara roof and bridges. Okey, kenapa force hanya bertindak pada joint ini saja, sedangkan roof adalah satu force, distributed force, yang sepatutnya bertindak sepanjang link members ini. Okey, tetapi yang dilukis untuk free body diagram ni hanya pada joints. Okay, joint ini, okay, yang saya bulatkan dengan color hijau ni, ini adalah joints. Okay, link members adalah tiang ni. Setiap satu tiang ni kita panggil sebagai link members ataupun members. Okay, yang connected between members ni, ini kat sini adalah joints. Okay, you have to understand what is joints and what is members. Okay, the roof load is transmitted to the truss at the joints. Okay, dia kata roof load is transmitted to the truss at the joints. Kenapa pada joints ni? Ini kita akan tengok kejap lagi. Kenapa force tu hanya bertindak pada joints tersebut? Okay, di sini untuk roof. Okay, kalau kita tengok sini, dia ada dua support. The first one, ini adalah dalam bentuk pins, smooth pins. So bila pins, of course dia akan ada dua daya, daya pada paksi Y and daya pada paksi X. Direction ke atas ke bawah itu tak ada masalah. Itu hanya berkenaan dengan direction ataupun berkenaan dengan positif negatif. Dan pada pin A, dia ada roller. Roller, bila roller, dia hanya ada satu daya, normal force. Normal force adalah perpendicular dengan surface tu. Kalau surface dia horizontal macam ni, jadi force dia mesti perpendicular ataupun vertical. Okay, ini untuk free body diagram untuk roof. Okay, kita tengok untuk bridge. Untuk jambatan macam ni, sebenarnya bila ada kenderaan lalu, okay, force tersebut daripada deck, okay, daripada deck bahagian atas ni kita panggil sebagai deck, okay, dia akan dipindahkan kepada stringers, beam yang panjang ni, dan beam panjang ini connected dia adalah dengan floor beam. Ni floor beam. Kemudian daripada floor beam ni, load tersebut barulah dipindahkan kepada truss, dipindahkan kepada setiap joint ni. Okay, itu bagaimana load daripada kenderaan, daripada deck, dipindahkan ke truss, dipindahkan ke joints. So itu perbezaan antara roof and bridge. Okay, okay, analysis struktur ini adalah sangat kompleks. Okay, kalau kita nak analisis secara detail, sangat kompleks. Jadi untuk memudahkan pengiraannya, okay,
dia perlu ada beberapa andaian ataupun assumption yang kita kena buat untuk memastikan calculation, pengiraan itu lebih mudah. Okay, ada dua assumptions di sini. Pertama, all loadings are applied at the joints. Okay, tadi yang saya kata tadi, sepatutnya, sebenarnya, okay, force dia bukan concentrated force macam ni. This is concentrated force. Tetapi bila contohnya ini bridge, force sebenarnya adalah dalam bentuk distributed force. Sepatutnya sepanjang ni. Okay. Tetapi untuk memudahkan pengiraan, dia kata semua force tersebut akan dipindahkan kepada joint saja. I apply at the joints. So that's why kalau kita lukis free body diagram, kita hanya dapat lihat force pada setiap joint ni saja. Sedangkan dalam keadaan sebenar, dia adalah distributed force. Okay, you have to understand. Okay, right. So the second assumption adalah the members are joined together by smooth pin. Dalam keadaan sebenar, contohnya untuk bridge ni, okay, setiap joints ni dia adalah dalam bentuk bolting or welding, dan dua jenis ni adalah fixed joints, okay, dan ada juga bridge yang menggunakan gusset plate. Gusset plate ada contohnya macam ni lah. Okay, dia ada satu plate dan dia akan rivet setiap satu members tu. Alright. Tetapi untuk memudahkan pengiraannya, kita wakilkan, kita kata setiap joints tu adalah dalam bentuk smooth pin. Bila smooth pin, tidak akan ada moment yang bertindak pada joint tersebut. Jadi dia akan memudahkan setiap pengiraan yang kita akan lakukan ini. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak tahu sama ada force yang bertindak pada pin, yang bertindak pada members itu adalah tension ataupun compression. So kalau kita tengok di sini, bodinya adalah this one. This is members, link members. Dan sekiranya daya itu ataupun force tu adalah keluar daripada body tersebut, jadi kita kata itu adalah tension. Okay, force daripada body keluar, itu adalah tension. Dan sekiranya this is body, kalau force tu masuk ke dalam body, so itu adalah compression. Itu secara mudahnya kita faham what is tension and what is compression. Sebagai contoh, kita tengok di sini. Okay, ini adalah salah satu contoh untuk struktur yang mudahnya. Okay, kita ada 3 pin, 3 point, point A, point B and point C. Okay, dan dia ada satu force yang bertindak pada titik B, 500 newton. Okay, bila, macam mana kita nak lukis free body diagram untuk struktur macam ni? Okay, pertamanya kita ada B, point B. So kita tengok, kita lukis ke semua external forces yang ada dulu. Okay, external forces kita ada 500 newton. Kemudian barulah kita lukis force yang bertindak di dalam link members tersebut. Iaitu kita akan ada satu FBA. Okay, bila dia keluar pada pin, bila dia keluar pada point B ni, okay, dia keluar, jadi ini adalah tension. Okay, kalau dia masuk ke dalam pin, point dia, jadi kita kata dia adalah compression. Mudahnya faham untuk macam tu. Okay, seterusnya kita akan sambung dengan zero force members or ZFM. Okay, this is the definition of ZFM. Okay, members which support no loading. Maksudnya ada dalam satu struktur yang kompleks, dia akan ada beberapa members, link members yang sebenarnya tidak ada loading, tidak ada force di dalamnya. Okay, dia hanya zero force members. Okay, keduanya
These members are used to increase stability. Kegunaan dia untuk apa? Untuk menjadikan struktur itu lebih stable. Okay, sebab itu dia dihasilkan, dibina untuk menjadikan struktur itu lebih stable. Sebagai contoh, contoh ini, okay, kita dapat lihat dua tempat atau empat link members yang merupakan zero force members, iaitu yang pertama ED dan DC. Ini adalah ZFM, zero force members. Okay, dan satu lagi FA dan AB, ini adalah zero force members. Okay, kenapa dia zero force members? Macam mana kita nak kenal zero force members adalah bila satu point tu, satu joint, dekat joint tersebut hanya ada dua internal force. Okay, bila ada dua internal force, okay, itu adalah zero force members. Kalau kita tengok kat sini, D ni adalah pointnya, so dia akan ada satu force FDE dan satu lagi FDC. FDE and FDC. Okay, sekiranya tidak ada external force dekat titik D, maka FDE dan FDC sebenarnya adalah bersamaan dengan zero. Okay, ini yang kita kata adalah zero force members. Begitu juga dengan point A ni. Jadi dia akan ada F, FA dan F, AB. Okay, dia hanya ada berapa force? Hanya ada dua force, iaitu FFA dan FFB. Jadi FFA dan FFB adalah equal to zero. Dan sebenarnya bila untuk kita lukis, untuk kita fahamkan zero force members ini, sebenarnya struktur dia hanya ada bentuk macam ni saja. Okay, yang kita, bila kita tambah FED dan FDC ni, ini hanya untuk menjadikan struktur itu lebih stable. Itu saja. Okay, yang keduanya, macam mana kita tahu dia adalah ZFM? If only two collinear members without external force, thus those members are ZFM. Okay, bila kata collinear, maksudnya yang selari. Okay, FDE dengan FDC. Okay, ini selari. Dan bila ada link lain pada arah FDA ni, jadi yang collinear ini adalah ada force, yang ketiga ni adalah FDA equal to zero. Okay, jadi link FDA ni adalah ZFM. Okay, begitu juga dengan FCA. Okay, ini adalah selari. Okay, jadi link yang ketiga ni adalah zero. Fahamnya macam tu. Jadi sebenarnya sepatutnya kalau kita nak lukis, okay, memudahkan pengiraan kita, jadi kita akan keluarkan ZFM ni, dan lukisan untuk struktur tersebut adalah hanya macam ni. Okay, kita ada tak ada link lain yang bahagian dalamnya. Okay, ini untuk collinear members. If three members and two of them are collinear, the third member is ZFM without external force. Okay, ini untuk case bila tak ada external force yang bertindak pada joint tersebut. Okay, itu untuk ZFM. Okay, dua condition. Seterusnya kita akan tengok example. Ini adalah struktur yang macam sebelum ni yang saya tunjuk. Jadi bagaimana kita nak selesaikan satu masalah yang struktur macam ni? Dia kata determine the force in each member of the truss and indicate whether the members are in tension or compression. Okay, kita kena tahu sama ada force itu keluar ataupun masuk ke dalam link members, tension or compression. So
how to solve this problem? Solution dia hanya dua step saja, iaitu kita perlu draw FBD in each joint, and the second one equation of equilibrium, summation of forces equal to zero. Okay, untuk lukis free body diagram macam sebelum ni yang dah tunjuk, untuk pin B dia akan ada satu force 600 newton untuk ini. Kemudian disebabkan BC ni adalah two force members, kita kena ingat bila two force members, internal force dia adalah selari dengan link members tersebut. Okay, sebab itu kita akan dapat pada arah yang sama dengan link members FBC. Cuma kes ni kita kata FBC dia adalah compression. Bila compression, kita boleh lukis masuk ke dalam point B. Tak ada masalah kalau kamu nak lukis force dia keluar daripada pin B untuk menjadikan dia tension. Tak ada masalah. Asalkan direction dia adalah 45 degrees juga. Okey, yang keduanya adalah kita akan ada kat sini FBA. Jadi kita lukis FBA di sini. Jadi complete untuk pin B. Bila dah siap complete FBD untuk pin B, jadi kita akan kira equation of equilibrium dekat titik B, iaitu summation of Fx equal to 0, 600 newton, this one, sebab ke kanan positif, kita dah assume kat sini positif ke kanan. Jadi 600 newton minus FBC sin 45, sin 45, iaitu dia akan pergi ke arah ni. FBC sin 45, bila arah ke kiri dia adalah negatif. Jadi kita samakan persamaan tersebut dengan kosong. Jadi FBC equal to 849 newton. Okay, 849 newton. Bila kita dapat nilai FBC ni adalah positif, maksudnya assumption kita arah ke atas ni adalah betul. Bila arah betul, jadi FBC ni adalah compression. Kamu akan dapat negatif sekiranya kamu assume FBC dia adalah tension kat sini. Equation yang kamu dapat kat sini, FBC equal to negative 849. Okay, adalah berlawanan dengan yang FBC kalau kamu letak dia sebagai tension tadi. Bila lawan, jadi dia akan dapat compression juga. Okay, untuk FY, summation of FY equal to 0, FBC cos 45 arah ke atas, minus sebab FBA ni arah ke bawah, assumption kita ke atas adalah positif. Jadi minus FBA equal to 0 dan FBA equal to 600 newton tension, maksudnya dia keluar daripada titik B. Jadi FBD yang kita lukis ni adalah betul. Okay, dan jawapan di sini juga adalah betul lah, compression and tension. Seterusnya kita gerak ke titik B, titik C. Okay, at point C kita dah ada tadi FBC, FCA dan CY. Okay, kita tengok ini adalah rocker. Bila rocker sama macam roller. Bila roller dia adalah perpendicular dengan normal. Dia ada normal perpendicular dengan surface. Okay, jadi dia akan ada satu force CY. Bila kita samakan equation of equilibrium, summation of Fx equal to 0, FCA kita akan dapat sama dengan 600 newton tension. Okay, and CY, FBC sin 45 equal to 600 newton. CY ni tidak berkaitan dengan tension or compression, sebab CY ni adalah normal force. Okay, dia bukan berkaitan dengan internal force dalam link members, jadi dia tetap berkaitan dengan tension or compression. Okay, seterusnya untuk joint A,
kita ada FBA, FVA, FCA, AY, and AX. Jadi summation of AX, FX. Jadi kita akan dapat AX equal to 600 Newton, AY 600 Newton. Okay, settle itu sebab FBA kita dah dapat daripada atas. FBA kat sini. Dan FCA dekat sini. Jadi settle untuk compression and tension. Ini hanya untuk support. Support A, iaitu smooth pin. Jadi dia ada AX dan AY. Selesai untuk soalan pertama ini. Okey, kita pergi ke nota seterusnya. Ini adalah example of ZFM. Okey, daripada strukturnya macam ni. Macam mana kita nak kenal yang mana satu adalah members ZFM? Okey. Yang paling mudah kalau kita nampak di sini, okey. Kita boleh tengok okey. Yang ketiga ni dekat titik G ni adalah ada tiga members. 1 2 3. Okey. GH dan GF adalah kolinear. Bila kolinear dia selari, jadi yang ketiga ni adalah ZFM. So ini adalah kosong. Jadi kita akan ambil ini, sorry. Okay, ini kita akan letak bahagian zero force members. So kita dah tahu GC adalah zero force members. Okay, yang ketiga, yang kedua, dekat titik B, titik D. Okay, dekat titik D, yang mana adalah ZFM? ZFM adalah yang ketiga, iaitu DC and DE. This is collinear, and third one is ZFM zero. Jadi kita ambil ini, kita akan letak di bahagian ini. Bila ni zero, jadi kita tengok dekat titik F. Titik F. So ini collinear, FG and FE. Jadi yang ketiga adalah zero as well. So kita akan ambil this one, put here. So kita akan, kalau kita tengok sini, kita ada tiga link members yang adalah yang merupakan ZFM, iaitu force dia equal to zero. Okay, macam mana pula dekat titik B? Ini kita tahu ini adalah collinear. Ini adalah the third members. Dia kosong ke? Tidak, sebab pada titik B dia ada satu lagi external force, menjadikan dia adalah force. Ada empat force kat sini. Bila ada empat force, ini, this one tak sama dengan kosong. So ini bukan ZFM. Okay, bila ini bukan ZFM, jadi ini pun, ini pun bukan ZFM, dan yang lain pun bukan ZFM. Jadi kita akan beralih kepada next topics, which is method of sections. Okay, method of sections ni, kita tengok definition dia. If the truss is in equilibrium, sekiranya satu truss, keseluruhan truss ni adalah dalam keadaan equilibrium, keseimbangan, then any segment of the truss also equilibrium. Jadi pada bahagian mana-mana pun di dalam struktur members ni, dia juga adalah equilibrium. Bila kata equilibrium, member forces acting on one part are equal but opposite direction untuk mematuhi Newton third law. So maksudnya bila kita potong pada mana-mana bahagian di dalam struktur ini, dia akan menghasilkan force yang boleh cancel untuk menjadikan dia kosong. Sebagai contoh, okey, ini adalah sebenarnya adalah sambungan untuk struktur tersebut. Dan apabila kita potong, okey, dia akan hasil dua bahagian. Okey, bahagian yang sebelah kiri akan menghasilkan force FBC sebelah kanan, dan kita, jika kita lukis untuk yang sebelah kanan, FBC juga, tetapi arah dia sebelah kiri.
dan apabila dicantumkan kedua-dua struktur tersebut, FVC ni akan dicancelkan, akan dihilangkan untuk menjadikan dia kosong. Jadi takkan ada external force dekat sini bila ni dicancelkan. Begitu juga dekat FVC, ini adalah tension. Jadi kat sini pun tension, tapi dia adalah opposite direction. Okay, untuk kita cancel out, FGC sama dengan kosong. Untuk menjadikan truss ni adalah equilibrium. Ya, itu saja untuk method of sections. Jadi kita tengok example seterusnya. Determine the force in members GE, GC and BC. GE, GC and BC. Okay, indicate whether the members are in tension or compression. Kita nak tengok sama ada ini, ini dan ini adalah compression or tension. Jadi two step juga, kita kena draw free body diagram. Ingat these two steps. The first one, draw free body diagram. Second one, you have to develop the equation of equilibrium. Okay, the first one, kita akan lukis free body diagram untuk ni. Jadi kita akan keluar setiap support ni, okay, untuk memastikan free body diagram dia seperti ini. Okay, kita akan, bila kita keluarkan support A, okay, dia akan hasilkan dua force iaitu AY and AX. Manakala dekat pin B, point B, point D, dia akan ada satu roller. Ni ada roller, jadi dia akan satu force ke atas. Okay, ini untuk draw free body diagram untuk keseluruhan struktur. Tapi kita nak tengok bahagian tengah ini. Jadi apabila kita potong bahagian ni, kita ambil struktur sebelah kiri saja, dia menghasilkan FGE, FGC and FBC. Kesemua force ni kita wakilkan dia adalah tension. Tak ada masalah kamu nak buat compression or tension, tapi untuk mudah kita wakilkan kesemuanya adalah tension. Jadi step yang kedua, equation of equilibrium, kita dapatkan dulu berapa value AX, AY and DY. Ini unknown yang kita perlu tahu sebelum kita buat method of sections. Okay, so summation of forces in X direction equal to 0. Jadi kita dapat AX 400 N. Summation of moment at point A, jadi kita dapat DY 900 N and AY 300 N. Okay, kemudian untuk free body diagram ini, kita akan buat summation of moment at pin G here, okay, equal to 0. So kita akan dapat FBC equal to 800 N. Disebabkan dia adalah positif, kita terus tulis dia adalah tension. Sebab assumption kita yang awal-awal, kita kata kesemuanya adalah tension. Bila dapat positif, ini adalah tension. Settle. Jadi kita buat satu lagi, moment dekat C. Moment dekat C bahagian ini, cuma kita tak lukis free body diagram dekat titik C ini. Jadi tak apa, bila kita dapat buat equation, kita akan dapat FGE equal to 800 N compression. Bila compression, of course kat sini sebenarnya dia compression ke dalam FGC, sebab kita dapat negatif bahagian ni. Bila negatif, kita hilangkan negatif dan kita tulis dia adalah compression. Okay, dan summation of FY equal to 0, FGC 500 N. So positif, jadi positif kita tukar kepada, kita tulis tension. Jadi kita akan dapat 3 jawapan untuk soalan ni. Yang dia nak FBC, FGE and FGC. Tension, compression and tension. Settle soalan
example ini. Next, seterusnya kita akan tengok frames and machines. Okay, free body diagram, the structure must be disassembled. Maksudnya, dalam satu structure macam ni, kita mesti disassemble all the members, all the supports. Okay, for example, kat sini saya tunjuk ada 4 tempat yang kita harus disassemble. Okay, disassemble, iaitu yang pertama, bila kita kata each member kita keluarkan, jadi kita akan keluarkan members AB saja, pastikan macam ni. Jadi dekat titik B kita akan ada BY and BC. Arah anak panah kesemuanya adalah compression. Okay, yang ke dekat titik A disebabkan dia adalah pin, jadi dia ada juga AY and AX. Okay, dan ini adalah external moment, just kita lukis je lah. Okay, yang keduanya members BC, sama juga kita ada external force BY and BX. Kita perlu tengok sekiranya yang pertama tadi kita buat BX adalah arah ke kiri, jadi BX untuk members yang kedua BC ni adalah opposite direction, iaitu dia ke arah ke kanan. Okay, BY tadi adalah ke bawah, jadi BY members yang kedua adalah ke atas. Dia mesti berlawanan, yang mana bila dua structure ini, dua members ini gabung, dia akan cancel out balik setiap force yang ada kat sini untuk menjadikan dia kosong. Okay, untuk C, support kat C juga dia akan ada CY and CX. Okay, itu untuk each member. Dan kita keluarkan pada pin B. Pin B bahagian atas ni, sebabkan ni adalah pin saja, so kita lukis pin saja. Jadi dia akan ada BY BX. BY BX ni datang dari mana? Datang daripada yang kat sini tadi. Okay, ini yang sebelah AB, members AB. Ini adalah members BC. Okay, itu. Dan pin A, pin A adalah smooth pin. Ini smooth pin. Okay, dia ada AY dan AX. AY dan AX, kemudian dia akan dipindahkan ke pin ni, dia punya roller ni. Okay, dan dibahagikan dua lah, sebab dibahagikan kepada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebab itu kita lukis kat sini adalah AX divided by 2 and AY divided by 2. Sama juga yang sebelah kiri kanan, AX divided by 2, AY divided by 2. Ini untuk pin A. Dan sekiranya kita gabungkan kedua members tapi kita keluarkan support, dia akan jadi macam ni, two members connected. Okay, so dekat B tadi akan hilang, takkan ada force lain yang kita perlu lukis dekat sini. Dia hanya ada pada support AY, AX and CY, CX. Itu saja untuk kita lukis macam mana frames and machine, iaitu kita kena disassemble kesemua part untuk structure tersebut. Okay, so clear untuk frames and machines. So macam mana kita nak draw free body diagram untuk structure macam ni? So structure macam ni, sepatutnya kita akan keluarkan member mana kita nak. So kalau kita nak lukis ini saja, okay, macam mana kita nak lukis free body diagram untuk structure macam ni? Okay, yang pertama kita akan keluarkan semua support dia yang kita lukis free body diagram. So kat sini untuk A adalah smooth pin, jadi dia akan ada AY and AX. Okay, dan bila kita keluarkan yang D ni, dia akan ada ada tali, jadi dia akan ada force macam tu, ni pun force macam tu.
Jadi kat C ni adalah pin. Jadi dia akan ada CY and CX. Kat sini dia akan ada satu force. Sini dia akan opposite direction, dia akan cancel. Okay, sini force. Dan B ni adalah pin, jadi dia ada BY and BX. Okay, jadi ni adalah complete free body diagram kalau kita nak lukis. So akhir sekali yang ditunggu-tunggu adalah assignment. Jadi saya bagi assignment. Okay, cuba selesaikan beberapa soalan yang ada di dalam nota ni. Assignment yang pertama, determine the horizontal and vertical components of forces at pin C. Dekat pin C ni dapatkan berapa value CY and CX. Okay, okay, bila dah dapat tu, kamu boleh check jawapannya. Saya dah letak bahagian bawah ni. Cuba check. Ni soalan kedua. 75 kilogram man in figure, this figure attempt to lift the 40 kilogram, and this is the answer. Get this answer. And this third question, the frame in figure supports 50 kilogram cylinder. Okay, determine the horizontal and vertical components of reaction at A and C. So this is the answer. And this fourth questions, determine the force of the pins at A and B as on the two members frame shown. So ini jawapan dia. FBA and BC equal to 800 newton. So settle untuk chapter ni. Selesaikan assignment ni dan hantar melalui Google Classroom. Dan dan kita sudah habis chapter structural analysis. Jadi selesaikan assignment ni dan submit through Google Classroom. Dan terima kasih. Sebarang soalan, sekiranya tak faham mana-mana bahagian dalam nota ni, di dalam video ni, boleh terus WhatsApp ataupun contact saya untuk saya akan explain seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.